Azman. Oh, jadi? You tak pergi kerja ke? 2-3 kali I call you ke office? Tapi sampai bila saya nak terus macam ni? Tak masuk akal kan? Saya pun dah rasa macam tak ada masa depan lah sekarang ni. I rasa you patut jumpa pakar psikiateris tu. Saya bukan gila. I tak kata macam tu. Tapi kadang-kadang bila kita terlalu stres kerja, perkara-perkara macam ni boleh timbul. Taklah Didi. Realiti dan mimpi dah bercampur-campur dah sekarang. Saya tak dapat nak bezakan saya masih bermimpi ataupun dah sedar. Takutkan. Awak tahu tak sekarang makin teruk tau. Macam-macam rupa hantu saya. Saya takut dan lelakkan mata. Yelah, saya rasa keadaan ini pun dah teruk sangat. I think you got to do something about it. Awak kerja malam ni? Show hari ni. You tengoklah sendiri. Macam tak biasalah pula. Asal saya nak tutup baru hampir. Kau ada kerja sikit. You nak I hantar you balik malam ni ke? Atau Abang Rosmani you nak hantar? You ni mengadalah, Mei. Macam tak biasa pula. Kan hari-hari you dapat allowance hantar I balik. Tak tahulah pula kalau... Sekejap muka kau ni, Nabi. Memang kena lah aku tengok. Kau sakit ke? Sekejap lah.
dia. Apa salah dia? Tak pernah saya cerita dengan you. Perempuan itu kemudian dibakar hidup-hidup oleh orang-orang kampung di situ. Dia meronta, menjerit, minta untuk dilepaskan. Tapi malangnya dia... Malangnya? Tak ada siapa tolong perempuan itu. Tok Badar kata, perempuan itu jamaah Langsui. Hantu Langsui? Iya. Siapa Tok Badar tu? Macam mana kau boleh tahu, Amir? Mimpi awak sama dengan cerita satu novel seram yang pernah saya baca. Tok Badar tu dukun kampung. Pengaruh dia kat kampung kuat dalam novel tu. Memang saya ada mimpi. Dalam mimpi saya ada orang, ada watak ketua semasa pembantu kena bakar. Ni, Mei, kau tolong ceritakan apa, Mei? Apa kesudahan novel tu? Saya ingat-ingat lupa. Kau carilah novel tu. Tajuk dia Nyanyian Langsui.
Rosman? 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 Aku lagi. Lidah, berapa lama you tidur sini ni? Dari pukul berapa you tidur sini? Rosman? Dalam novel itu, cerita tersebut berakhir dengan perempuan langsung itu mati dibakar. Dan kemudian penduduk semua hidup aman. Tapi menurut cerita you, seolah-olah cerita itu tidak tamat setakat di situ saja. Seolah-olah perempuan langsung itu tidak bersalah. Tapi naluri saya merasakan yang perempuan itu tak bersalah. Sebab tu nama saya diseru. Cerita itu hanya rekaan dan khayalan penulis novel. Cerita itu memang cerita yang benar-benar berlaku. Pengalaman penulis itu sendiri. Nama saya diseru setiap kali. Kali ini semakin jelas. Dia minta pertolongan dari saya. Macam inilah, Rosman. Lepas ni kita pergi hospital. You kena buat check up. Saya risau dia memang ada anak. Ya. Jadi? Saya dibesarkan di rumah kebajikan sejak dia lahir lagi. Entahlah, dengan mimpi yang sering berlaku ni, saya rasa adakah saya anak kepada Lan Sui itu? Lan Sui, Lan Suyo atau Lan Suya adalah sejenis makhluk halus yang merasuk tubuh manusia mengikut kepercayaan Melayu kuno dan terkenal di daerah Nusantara. Ia sering menjelma ke dalam tubuh wanita, terutamanya yang lemah semangat atau wanita yang dianggap sakeni. Apa itu sake? Mengarutlah. Semua itu mengarut. Zaman sekarang ni mana ada benda-benda tahir macam ni? Ya. Habis penyakit you, apa puncanya? Benda gaib memang ada. Memang wujud. Sama ada suka atau tidak, kita kena percaya. Memang saya percaya benda gaib tu ada. Memang ada kewujudannya. Atau hantu tu je dalam ribet. Habis lepas ni you nak buat apa? Mungkin perlu sini kena Ramlan MS Jeli Kelantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik Ramdan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Ramdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kami berdua ni datang dari Kuala Lumpur. Ini Cik Ramdan ke? Cik Ramdan tak ada kat sini. Nak minta hutan ke? Nama encik ni siapa?
Kamarul. Tengok IC. Sebenarnya kami berdua datang ni nak cari Ram dan MS, penulis novel cerita seram-seram tu. Nak buat apa? Kami berdua ni peminat dia. Kami datang ni sebab kami minat sangat karya-karya tulisan beliau. Kami ni wartawan. Kau boleh nak wawancara dia sikit? Ya. Oh, cakaplah Ramdam MS, itu nama panel saya. Nama samaran saya. Wawancara untuk apa? Jadi novel Momok Dalam Amari ini saya kupas pengalaman saya dan saya bukukan untuk para pembaca tahu yang Momok ni berada di mana-mana. Macam mana pula dengan cerita Nyanyian Langsui? Awak tak habis-habis tanya pasal novel itu. Itu novel saya. Novel 2-3 tahun lepas. Cerita yang tak best. Pengalamannya taklah ngeri sangat. Awak mengalami semua cerita tu? Ya. Yeah. Kita berbalik pada novel Momok Dalam Amari. Saya tak nak minat dengan cerita tu semua. Saya nak tahu cerita Nyanyian Langsui. Apa dah jadi dengan kawan awak ni? Ha? Tolong ceritakan pada saya cerita Nyanyian Langsui itu cerita benar atau tidak? Ya. Yeah. Cerita benar. Berlaku di mana? Faham. Tapi kenapa Encik Damdan kata semua kejadian berlaku dalam novel tu terjadi di Perak? Oh, ya. Yeah. Saya lupa. Ya, yeah, memang. Sebagai seorang penulis, takkan Cik Ramdan boleh lupa semua tu, ah? Ha? Cik Ramdan ni penipu lah. Cik Ramdan suka reka-reka, kan? Eh! Awak jangan tubuh saya mereka-reka. Ha? Awak boleh keluar rumah saya. Keluar. Ha? Awak siasat saya macam saya tentang polis. Ingat saya buat jenayah. Maafkan saya, Cik Ramdan. Kami sebenarnya datang bukan sebagai wartawan. Kami datang nak minta bantuan. Sebenarnya ada persamaan dengan novel Cik Ramdan dengan mimpi saya. Yang saya alami setiap malam. Dan saya sering diganggu dengan gambar-gambaran seperti wanita terbakar, seperti watak badai yang kelat. Awak apa lagi? Sekarang mimpi itu sering mengganggu saya. Dalam mimpi itu, dia menyeru nama saya dan menyeru minta tolong. Dan saya tak tahu apa kaitannya mimpi saya itu dengan novel Cik Ramdan itu. Macam ni, Cik Ramdan. Tujuan saya datang sini ni, saya memerlukan bantuan Cik Ramdan untuk membantu kawan saya, Rosman. Mana tahu kalau Cik Ramdan lebih arif tentang hal-hal sebegini? Tolonglah Cik Ramdan. Baiklah. Saya mengaku yang pengalaman itu bukan pengalaman saya. Itu adalah pengalaman orang lain. Saya bukukan. Peristiwa ini sebenarnya berlaku di Melaka. Saya tak kira saya nak pergi Melaka juga. Sekarang? Ya. Berapa lama? Macam ni lah, Didi. Saya akan hantar awak balik ke Kuala Lumpur dulu. Saya tahu awak tak boleh ambil cuti yang lama, kan? Biar saya pergi seorang-seorang aja. Man, boleh ke you uruskan hal ni seorang-seorang? Ha? I risau tau. Biar saya temankan. Kalau tak ada saya nanti, sesat nanti.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenal saya lagi? Remdeng ni? Dari Kelantan kan? Dari Kelantan. Ni kawan saya Rosman. Dari Kuala Lumpur. Oh, Rosman. Apa khabar? Saya balik dulu lah. Besok saya sampai. Baik tak? Terima kasih banyak. Jangan dulu. Ah, apa lagi? Naik. Sampai juga ya. Baik. Oh, kisah Lang Sui tu. Hai, itu cerita dah lama berlalu. Sudah hampir 30 tahun. Orang kampung ni pun dah melupakannya. Jadi, semua tu cerita betul lah? Ya. Kan aku dah kata, dalam novel aku tu memang kisah benar. Walaupun aku tidak pernah mengalaminya. Aku bukan reka-reka. Jadi, perempuan tu memang dibakar hidup-hidup, Pak Saleh? Kita tak bolehlah menuduh. Perempuan tu perempuan biasa. Sekarang, mungkin dia digasuk. Jadi, orang kampung menganggapnya dia hantu. Betul. Perempuan itu jelmak Lansui. Jadi, maksud Pak Saleh, perempuan tu tak bersalah? Begitu? Tak. Ni saya nak tanya sikit lagi. Ya. Orang yang bernama Pak Badar ni memang wujud ke masa tu? Wujud. Malah dia masih hidup. Masih ada sekarang ni. Dia yang mengetuai orang-orang kampung supaya membakar perempuan tu kan? Kau jangan cakap kuat-kuat. Nanti orang lain dengar. Tentu dia tahu. Tentu dia boleh tolong aku. Tak usahlah. Tak salah pergi jumpa dia. Tentu dia marah. Dia tu lain sikit orangnya. Ini satu lagi. Di manakah mayat perempuan itu ditanam? Ish, ke situ pula kau ni. Apa pun yang korang nak lakukan, Pak Saleh harap jangan sampai menimbulkan kekecohan. Kau tidurlah di rumah ni malam ni. Rumah Pak Saleh ni pun dah lama sangat tak ada tetamu datang semenjak isteri Pak Saleh tak ada. Siapa yang jaga makan minum Pak Saleh? Pak Saleh boleh berdikari. Cuma kadangkala saja si Daud tu datang tolong Pak Saleh. Daud? Daud yang korang jumpa masa datang kemari tu?
ni ni? Alhamdulillah. Bila masa kau keluar ni? Kenapa kita pun terlepas pemerintah bayar tu hari? Apa yang kau merepek ni? Bawa pertengahan. Tarik nampak belakang. Astaghfirullahaladzim. Bawa tenang, bawa mengucap. Bila masa kau keluar ni? Aku dah cabut. Cabut paku ke tekorak. Betul. Apa? Kau telah mencabut paku daripada tekorak tu? Astaghfirullahaladzim. Kau telah melepaskan langsui itu daripada persumpahannya. Orang kampung ini kena berhati-hati. Malapetaka akan berlaku di kampung ini kerana engkau telah mencabut paku daripada langsui. Jadi macam mana ni Pak Badar? Betulkah hantu langsui sudah terlepas? Memang aku dah jangka. Ada orang bawa malapetaka dekat kampung kita ni. Semua ni siapa punya kerja Pak Badar? Sekarang mari kita pergi rumah Saleh. Jom. Okey. Saleh! 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 Ini siapa ni? Dua orang ni. Dia ni daripada KL. Dia nak buat apa ke sini? Nak bawa bala? Dia tetamu. Salah kau orang bertamu ke rumah aku. Bukan itu masalah Pak Saleh. Masalahnya sekarang siapa yang korek tanah pokok tu? Ya. Saya. Kenapa? Kau memang tak guna. Kau tahu apa kau dah buat? Hei, kau tahu tak? Kalau apa-apa terjadi dekat kampung ni, Saleh, engkau yang aku salahkan. Pak Cik jangan salahkan Pak Saleh. Saya datang ke kampung ni, saya cuma nak tahu perkara yang apa yang... Kau nak tahu apa lagi? Kau tak boleh tahu hal kampung ni. Kau sebenarnya hantu. Buat ke? Hei, kau keluar dari kampung ni sekarang. Kalau tidak apa? Ha? Kalau tidak apa? Macam ni ke ada orang kampung kat sini, ya? Orang kampung Melayu ni? Kurang hajar! Kalau tidak, aku bunuh dia! Sudahlah, kau diam! Woi, orang Kuala Lumpur! Kau beramuk dari sini! Faizal, Man, hai! Sebenarnya Pak Saleh nak minta maaf atas kekasaran orang kampung tadi. Pak Saleh. Ya. Sepatutnya saya minta maaf dengan Pak Saleh sebab saya tak dapat mengawal perasaan saya. Tak apa. Yang kau orang bersiap-siap ni nak balik ke Kuala Lumpur? Ya, Pak Saleh. Tidak. Kami dah hampir dekat dah ni. Dan kami akan tinggal di kawasan ini juga. Cuma kami tak mahu susahkan Pak Saleh. Itu saja. Biar Pak Badar uruskan Nasri itu. Dia ada pengalaman. Ada yang tak kena dengan Pak Badar tu. Dia bukan orang yang baik. Maafkan saya, Pak Saleh. Tak apa. Sebenarnya Pak Saleh dan sebahagian besar orang kampung ini percaya bahawa Badar itu ada menuntut ilmu hitam. Maksud Pak Saleh? Entah-entah langsui itu dia yang punya. Ya. Wanita tu tak bersalah. Dia difitnah. Dia difitnah oleh Pak Badar. Sebab itulah dia minta tolong. Sebab itulah dalam novel aku menceritakan bagaimana
anaknya hilang diri. Orang tak percaya dengan Pak Pada. Jadi, kau tahu semua ni, Rosman? Ya, Pak Saleh. Semuanya saya dapat dari mimpi. Saya pun tak tahu kenapa mimpi itu asyik mengganggu hidup saya. Saya tak tahu kenapa saya dipilih dan kenapa bukan orang lain. Dan saya takut kalau saya ni anak kepada Lansui itu. Tak mungkin. Tak mungkin, Rosman. Tak mungkin. Sebab sepanjang yang Pak Saleh tahu, anak Lansui itu seorang perempuan. Seorang perempuan? Ya. Seorang perempuan. Dan dia mempunyai tanda yang istimewa. Sebutir tai lalat yang merupakan bintang. Letaknya betul-betul di belakang tengkuknya. Pak Saleh tak pernah bagi tahu saya. Kenapa kau tak kamu lagi, ya? Saya nak cakap ada hal mustahil dengan Pak Pada. Hei, kau tak tahu hal apa lagi? Mengenai hantu Lansui itu. Itu bukan urusan kau. Dah berapa kali aku cakap? Dah, lemus. Diam. Bagi dia cakap. Sekarang bagi tahu. Saya dah tahu ke mana hilangnya hantu Lansui itu. Tentu Pak Pada tahu wanita itu ada anak, kan? Dan saya kenal kepada anak wanita itu. Kalau kau kenal, kalau kau tahu, tunjuk bukti dia. Buat mari sini aku nak tengok. Sebelum saya bagi tahu siapa anak wanita itu, saya nak tahu dengan Pak Badar. Adakah Pak Badar menyimpan makhluk halus Lansui itu? Pak Badar yang bela, kan? Hei, kau jangan tutup-tutup, eh? Kalau betul Lansui itu adalah anak, mana anak dia? Mana? Saya nampak Pak Badar macam takut-takut aja. Memang saya rasa Lansui itu dia yang punya. Hei, kau jangan tuduh sembarangan. Kau dah nyanyok ke? Ya. Saya dah agak dah, Pak Pada. Saya dah agak. Pak Pada takut semua orang tahu hal ini dari dulu lagi, kan? Sebab itu Pak Pada hantar Lansui itu merasuk ke badan orang lain dan orang lain itu dituduh dan difitnah. Pak Pada memang kejam. Pak Pada memang pembunuh. Man, Faizal, tangkap benda ini. Masukkan dua kolong sana. Jalan. Jalan. Sama bila kau nak korang kau macam ni? Jangan banyak cakap. Baru kau tahu nasib korang. Biar kau mampus dalam ni. Aku menjerit. Jeritlah, jerit. Aku tak heran kau nak jerit. Rumah ni dah selalu orang datang berubat tau. Orang-orang sini tak heran dengan bunyi jerit-jerit ni. Jeritlah, jerit. Laman, jom. Hei! Hei! Tolong! Kenapa kau tak lawan? Kan kau pandai silat. Tak perlu kita lawan dengan orang. Kau tak nak selamatkan diri? Ramdan, aku yakin hantu Lansui itu akan datang kat sini juga. Dia tak payah nak buru dia. Kau takut hantu? Tak. Aku lapar. Tolong! Tolong! Hei! Thank you.
I nak beli rokok jap. Nak kena bapa apa lah? Apa hal lah? Kau ada nampak tak budak dua orang daripada Kuala Lumpur tu? Hey, mana aku tahu? Dia bukan angkat aku. Aku bukan jaga dia. Dia orang tu tak balik-balik. Dia orang tetamu aku. Aku kena jaga dia orang. Kalau dia tak balik, aku apa peduli? Orang kuat kau tu. Apa? Faisal sama Man. Mana pergi? Aku pun tak tahu. Baik. Jumpa kau orang di sini. Faisal, Man, ada tak nampak budak-budak dua orang daripada Kuala Lumpur tu? Tak lah, Pak Saleh. Tak ada pula saya nampak. Dia orang dah balik Kuala Lumpur tak, Pak Saleh? Apa pula balik Kuala Lumpurnya? Kereta dia orang pun masih ada kat rumah aku tu. Hei! Tak berambut lagi budak Kuala Lumpur tu? Pak Saleh! Aduh, saya pergi rumah nak hantar lauk, Pak Saleh, tak ada. Oh, ya ke? Minta maaf lah, Pak. Aku heboh nak mencari budak dua orang tu. Kau ada nampak ke? Budak dua orang mana? Budak yang daripada Kuala Lumpur tu. Tak balik lagi ke? Tadi kan dia pergi berubat. Berubat? Pak Saleh, kita orang balik dululah ya. Jom, Man. Oi! Oi! Kau tak nak tolong aku cari ke? Apalah budak-budak dua ni? Tadi petang saya nampak dia orang pergi berubat dekat rumah Pak Badar. Sekalilah dengan Faizal dengan Man. Salib semua badan ni. Kau tak ada apa-apa? Kami tak ada apa-apa, Pak Saleh. Mari kita tengok.
adik? Surah aja ke? Nak batu lontar kan? Adik ni hantu ke? Kalau adik ni bukan hantu, jemputlah naik. Dan kecoh dan kat dalam tadi Dan. Tadi dia ada, sekarang dia dah keluar lari dah. Kita pergi rumah dia. Adik. Adik ni dari mana, adik? Baju dressing ni mengalahkan orang pi kenduri je. Ni macam orang pi disco, adik. Adik, adik nak abang hantar adik kat mana ni? Kalau adik tak mau abang hantar adik, adik ikut abang je lah. Adik, cakaplah adik. Adik, cakaplah adik. Adik ni biar betul adik. Jangan-jangan adik ni hantu kot. Dek. Dek. Cik ni hantu kan? Dahlah Cik Dik, saya dah jumpa macam-macam jenis hantu. Hantu boleh buat apa? Bukan boleh bunuh orang. Kaki pijak tanah pula. Confirm jenis hantu. Dah buat ketul dah, tak ada orang. Kau tolong aku eh. Kita mesti cari dia di Ramdan. Nak cari macam mana? KL ni kan luas. Kau ada nombor telefon dia?
Minum, Dek. Ah, tak apa, tak apa. Duduk-duduk, Dek. Duduk-duduk. Duduk. Minum apa, Dek? Nasi lemak ada, mi goreng ada, mi sup ada. Tak apa, tak apa. Duduk dulu, Dek. Duduk. Duduk. Kalau bisu sekalipun, takkan signal pun tak tahu. Muka cun. Tak kisah ayang. Sound system pula rosak. Hei, apa nak jadi zaman sekarang ni? Ini air dia, Dek. Adik tak nak makan ke? Tak faham juga. Dek. Dek. Makan. Tak ada. Hai, dalam bisu-bisu pun ada handphone. Dek, tak apa, nanti abang jawabkan. Mari abang jawabkan. Abang jawabkan, eh. Hello? Siapa tu? Hello, Didi, eh? Didi kat mana ni? Hello? Didi? Bukan, bukan. Ini handphone bukan saya punya. Adik ni yang punya. Ah, saya tolong jawabkan aja. Aha, di warung PJ SS222. Nak cakap dengan dia? Mustahak. Dia dah pergi. Nanti saya suruh dia jawab. Dek. Hello? Oh, pasal. Dia kat mana? Dia kat kau je. Dek, telefon ni, Dek. Dek. Mana pula dia pergi ni? Takkan sejak dah hilang. Dek. 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 Sakitnya. Apa dah jadi? Ada isai bujai tangan aku. Sakitnya. Aduh, tolong. Mana dia pergi? Arah sana tu. Aduh, tolong. Laqad haqqal qawlu ala
sarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal mahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. Cik? 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 Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. وهو العلي العظيم. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. عظيم. Nyanyian Lang Sui tidak kedengaran lagi. Didi kini pulih sepenuhnya. Rosman pula tidak lagi mengalami mimpi ngeri dan menakutkan seperti sebelum ini. Tidurnya kini bagaikan kucing Parsi yang lena di atas sofa empuk. Irama nyanyian dangdut oleh Didi menceriakan suasana malam di kelab dangdut tempat Didi bekerja. Terhibur dengan muzik. Terhibur dengan nyanyian dendangan Didi. Bukan lagi nyanyian mengerikan. Nyanyian menakutkan. Atau nyanyian Lang Sui. Dah siap ke, bang? Dah, sayang. Last-last sekali mati ke Pak Badar tu? Orang jahat. Kalau amalkan ilmu hitam, tak selamatlah jawabnya. Abang matikan watak Pak Badar, Lang Sui serang dia. Tapi kan, bang, betul ke hantu boleh bunuh orang? Alah, sayang ni, ini cerita je, cerita dekaan. Ha, abang lupa. Abang tak tulis lagi nama abang kat bawah ni. Oleh Ramdan MS. Sayang, anak kita tenang-tenang lagi tak? Ha? Hey. Sayang. Awak ni buat saya. Buat saya terperanjat je. Saya belum keluar lagi ni watak dalam cerita nyanyian Lang Sui ni. Kenapa seram ke? Ya, abang ni terkejut tau. Mestilah seram. Masih dekat lagi ni. Alah, saja je. Kenapa? Sama ke dengan watak wanita Lang Sui dalam novel abang tulis ni? Iyalah. Dia jadi gitu. Ni abang tanya tadi. Dari tadi abang tanya. Ni anak kita ni, dia tenang-tenang lagi tak? Ha? Dia tengah lena kat sini. Ni. Nak abang nyanyikan lagu dandut dengan anak kita ni? Kenapa? Kami berdua datang dari Kuala Lumpur. Ini Cik Ramdan. Ya, aku sepakat. Sesat nanti kalau tak aku tak ada.
ini. Novel Momok dalam Almari ini saya kupas pengalaman saya dan saya bukukan untuk para pembaca tahu yang Momok berada di mana-mana. Bang, siapa yang korek bawah pokok tu? Ya, saya. Kenapa? Kurang hajar! Hajar! Tidak fantasi dah rekod eh? Alamak, sorry. Saya risau. Sorry bang. Jangan kejap, papan. Hei. Buat ni. Seram ke? Tak apa. Sebenarnya Pak Saleh dan sebahagian besar orang kampung ini percaya bahawa badak itu ada menuntut ilmu hitam. Pak Saleh? Nampak badan itu langsung dia punya. Segagal selama ini kami aman. Biar Pak Badar uruskan Laswin. Maksud Pak Saleh? Tak. Ha? Pak Badar tu. Dia yang punya. Eh, bukan. Aduh. Jadi, korang
tahu semua cerita ni. Bos Badan ni, korang tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa, Pak Badan. Hebat tadi. Pak Badan. Tuh. Thank you.